umur ini sungguh sangat luar biasa. Jadi persoalan yang saya lihat dari apa yang sudah diselenggarakan di Surabaya Raya itu adalah apakah intervensi atau rekayasa yang diberlakukan memiliki korelasi langsung terhadap penurunan jumlah yang positif PDB dan atas sumber daya yang kita gunakan, termasuk di dalamnya strategi untuk menghadapi ini. Baru kita melakukan tindakan yang lebih, pencegahan yang lebih keras sampai kepada penegakan hukum yang terukur.